Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar. Tiba-tiba, boneka itu bergerak, dan tanganku terasa nggak bisa lepas dari boneka itu. Dengan wajah yang pucat dan penuh keringat, aku terasa bergerak mengikuti arah boneka itu bergerak. Anton, Naruto juga seolah-olah ikut terbawa mengikuti aku. Boneka yang aku pegang bergerak masuk ke dalam kamar paling belakang. Kemudian bergerak keluar lagi menuju ke arah dapur dan keluar menuju belakang rumah. Sementara di luar rumah semakin gelap karena waktu itu hari sudah mulai malam. Sementara itu di tempat lain, yaitu di rumah kakek, ternyata ayah dan Om Broto mulai cemas memikirkan kami. Kenapa kami belum juga pulang? Mereka was-was memikirkan aku dan Anton. Kemudian, ayah dan Om Broto bergegas pergi mencari kami. Dalam perjalanan, mereka bertemu Pak Carik di pertigaan jalan. Loh, mau kemana Pak Broto? Ini lho Pak, mau mencari Anton dan sepupunya. Tadi bilangnya main, kok sampai sekarang belum juga pulang. Padahal hari sudah malam. Oh, Anton. Tadi aku lihat ada di rumah temennya. Itu lho, si Narto, anaknya Pak Markum. Oh, nggih, matur suwun nggih Pak. Jawab Om Broto. Ayah dan Om Broto pun segera bergegas menuju rumah Pak Markum. Sesampai di rumah Pak Markum, Om Broto mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu pun dibuka dan muncullah Pak Markum, ayah Narto. Duh, jenengan Thomas Broto. Enggih, Kang. Lalu, Om Broto menanyakan tentang kami. Ternyata, Pak Markum juga lagi kebingungan memikirkan kami yang belum pulang. Kemudian, ayah, Om Broto, dan Pak Markum sepakat untuk mencari kami. Mereka bertiga bergegas berjalan menyusuri jalan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Om Broto pun bertanya kepada kakek tua itu. Dan kakek tua itu pun memberitahukan kepada Om Broto kalau tadi yang melihat ada tiga anak bermain di sekitar rumah kosong di dekat arah kuburan. Segera
Mereka bertiga bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh kakek tua itu. Baru beberapa langkah, ayah, Om Broto, dan Pak Marco melangkah. Tiba-tiba Om Broto menoleh ke belakang. Dan ternyata, kakek itu sudah menghilang. Om Broto hanya berpikir, kemana ya kakek tadi? Kok tiba-tiba sudah hilang? Sampailah juga mereka di depan rumah kosong, di mana kami ada di situ. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil kami. Gus, Ton, Narto, di mana kalian? Sambil mengarahkan senter yang mereka bawa, mereka mencari kami ke setiap sudut. Mereka pun sampai juga di belakang rumah. Tapi, anehnya mereka tidak melihat kami bertiga. Padahal, mereka melewati kami. Tak berapa lama kemudian, kakek dan temannya datang ikut mencari kami. Sesampainya di belakang rumah, kakek bertemu ayah, Om Broto, dan Pak Markum. Sejenak, kakek memejamkan mata dan berdoa. Ternyata kakek melihat kalau kami bertiga sedang disembunyikan oleh sosok perempuan. Alhasil, kami tidak terlihat saat dicari-cari. Ayo, lepaskan cucuku, terdengar suara kakek. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa yang mengerikan. Semua yang ada di situ terperangkap dan kaget, kecuali kakekku. Ternyata kakekku memang bisa melihat makhluk-makhluk astral. Dulunya, kakek sewaktu muda pernah mondok di pesantren selama 15 tahun. Berbarengan dengan suara tawa itu, muncullah sosok wanita tua berambut panjang yang menyeramkan. Kemudian, kakekku membaca doa dan ayat kursi. Dan, tiba-tiba terjadi suara ledakan yang keras. Dan tampak sosok perempuan itu menghilang sambil menjerit. Bersamaan dengan itu, ternyata ayah, Om Broto, dan Pak Markum akhirnya melihat kami tengah tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon asem. Mereka pun segera menghampiri kami dan membangunkan kami bertiga. Beberapa saat kemudian, kami pun tersadar dari pingsan kami. Kami merasa ada hal yang aneh terjadi pada kami. Tak tahunya, kami bertiga pingsan di belakang rumah kosong ini. Segera kami bertiga diajak pulang. Sesampai di rumah, kami masih kebingungan dengan apa yang kami alami. Kemudian kakek memberiku minum air putih. Kemudian, kakek menceritakan tentang apa yang kami alami dan tentang sejarah masa lalu rumah kosong itu. Bahwa rumah kosong itu dulu dihuni oleh sepasang suami istri yang datang dari perantauan. Mereka memang agak tertutup dengan warga sekitar. Dan beberapa bulan kemudian, rumah mereka tampak sepi dan kosong. Warga yang lewat rumah tersebut mengira mereka sudah pindah atau pergi merantau lagi. Sampai pada suatu hari, ada dua orang warga mencium bau menyengat yang datang dari rumah tersebut. Karena penasaran, mereka berdua kemudian memberanikan diri untuk mencoba mencari tahu bau apa yang mereka cium itu.
Mereka berdua kemudian melangkah mendekati pintu utama rumah itu. Dan kemudian dengan pelan mereka membuka pintu rumah tersebut. Bau menyengat pun semakin jelas. Dan arahnya berasal dari kamar. Dan betapa kagetnya ketika mereka berdua melangkah. Mereka melihat ada bekas darah kering di lantai yang berasal dari dalam kamar. Menuju ke belakang. Mereka kemudian membuka pintu kamar yang sudah terbuka sedikit. Dan betapa kaget mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat sosok perempuan tergeletak bersimbah darah di atas ranjang. Dan ternyata di belakang rumah juga ada sosok mayat laki-laki tergeletak di rerumputan dengan luka yang menganga dan bersimbah darah juga. Spontan mereka berdua pun lari melaporkan kejadian itu kepada warga dan kepada kepala desa. Ternyata, usut punya usut, suami istri itu adalah korban perampokan dan pembunuhan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Jangan subscribe terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.